Halo, selamat sore semuanya. Hari ini kami ada di salah satu tempat yang sangat terkenal yang ada di Pulau Bali. Namanya adalah GWK, Garuda Wisnu Kencana. Seperti yang kalian lihat, di depan saya ini ada patung GWK. Jadi bagaimanakah caranya jika para ibu bapak yang berasal dari luar Bali, jika ingin berkunjung ke Bali, ingin berkunjung ke GWK ini, pertama-tama begitu kalian mau masuk, kalian harus membayar parkir sebesar Rp10.000. Setelah membayar parkir, silakan ibu bapak parkirnya di sebelah sana. Jadi tempatnya sangat luas sekali. Parkir ini sangat luas sekali. Nah, setelah ibu bapak parkir di sini, apa yang kalian lakukan adalah setelah parkir, jadi di ujung depan saya itu ada mobil merah. Itu adalah mobil shuttle. Shuttle yang gratis sudah termasuk harga tiket yang ibu bayarkan nanti saat masuk ke GWK. Jadi jika ibu bapak ingin menunggu shuttle, kalian diwajibkan untuk ngantre di tempat seperti ini karena naiknya di sini. Jadi silahkan mengantre dulu sembari menunggu shuttle datang. Jadi di sini shuttle datangnya mungkin setiap 10 menit ya, 10 menit sekali baru datang. Jadi kalian harus sabar menunggu shuttle-nya untuk datang. Nah, setelah saya menunggu beberapa lama, akhirnya shuttle pun tiba. Jadi shuttle ini gratis ya teman-teman. Kita ikuti terus bagaimana perjalanan kami dari parkiran utama menuju Garuda Wisnu Kencana. Di sini membutuhkan kurang lebih 5 menit menuju ke lokasi. Jika kalian datang ke GWK ini, kalian wajib menggunakan shuttle ini. Nah, kenapa ada shuttle? Karena jika kalian datang membawa mobil, kalian wajib parkirnya di... Nah, ini para tamu yang datang langsung ke GWK, mungkin dari G20 mungkin. Jadi parkiran yang ada di dekat GWK itu kurang memadai, kurang begitu luas, sehingga kalian wajib parkir di parkiran utama tadi. Dan kalian akan diantar secara gratis ke parkiran yang dekat dengan GWK. Nah, di sini tempat kita turun. Perlu kami informasikan bahwa jika kalian mau naik kembali, kalian naiknya di sana.
Kalian naiknya dari sana dan turunnya di sini. Nah, setelah kalian turun dari sini, silahkan langsung menuju tempat penjualan tiket. Jadi tempat ini memang dilingkari oleh tali pengaman supaya kalian tetap masuknya lewat sini. Ikuti terus video kami. Kami akan menginformasikan dari saat kalian masuk membawa tas, maka semua barang bawaan kalian akan diperiksa. Nah, disinilah kalian akan membeli tiket. Untuk harga akan kami informasikan di sini berapakah harganya. Jadi kalian akan membeli tiketnya di sini. Jadi untuk harga biasa itu adalah 125 orang untuk dewasa dan biasa untuk anak-anak 100.000. Di sini ada banyak konter ya, 1 sampai 5 konter kalian bisa membeli tiketnya di konter mana aja bebas. Mungkin di sini harga untuk bulenya lebih mahal ya, teman-teman. Jika kalian membutuhkan toilet, maka toilet itu ada di ujung kamera saya ini. Di situ ada toilet ya. Nah, jika kalian ingin keliling dengan shuttle kedua, kalian diwajibkan membeli tiket kurang lebih 40.000 per orang, sehingga kalian bisa memanfaatkan shuttle kedua untuk keliling-keliling. Jadi jalur ini adalah jalur untuk pemegang tiket shuttle servis berbayar. Jadi hari ini tanggal 7 September tahun 2022 lumayan ramai pengunjung lokal ya, khususnya dari Jakarta. Hari ini ramai sekali. Kita akan mereview toilet yang ada di sini, apakah bersih. Jadi ini adalah toilet untuk wanita yang kiri, sedangkan yang di kanan itu adalah untuk pria. Di sini toiletnya gratis ya, teman-teman. Ya, wow, AC. Di sini ada AC, teman-teman. Toiletnya sangat bersih. Sangat bersih. Jadi kami informasikan kembali, toilet di GBK ini sangat-sangat bersih. Sangat recommended ya, teman-teman.
Baik, kita lihat lagi bagaimana situasinya di GWK ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah membeli tiket, kemudian ikuti jalan saya. Jadi bapak ibu itu harus berjalan ke sini ya. Jadi entrance gate. Jadi masuklah ke sini. Jadi dulunya parkirnya di sini, tapi karena terlalu banyak parkir, ribet ya parkir di sini, sehingga parkirnya sekarang itu dipindah di tempat ada shuttle-nya tadi. Jadi ibu-ibu harus naik ya lewat sini. Ya, kita lanjut naiknya lagi satu tangga. Jika kalian ingin membeli makanan, boleh ya di sini. Ya. Jadi sepanjang jalur ini kalian akan menemukan banyak toko-toko yang menjual souvenir. Jadi hari ini meskipun musim hujan-hujan seperti ini, pengunjungnya lumayan membludak ya. Jadi kebanyakan tamu lokal ya untuk bulan ini. Jadi kalian wajib berjalan sepanjang jalur ini untuk menuju GWK. Jadi di sebelah kanan saya ini adalah sejenis supermarket ya. Tapi kita akan menuju GWK. Kalau basah banyak banget.
Sengaja lagi ya. Jika kalian lelah, kalian boleh duduk di sini ya. Nah, setelah kalian membeli tiket dan berjalan beberapa menit, kalian akan masuk lewat sini. Dengan menunjukkan tiket yang kalian beli. Jadi pada saat kalian masuk itu kalian harus scan untuk check-in ya. Kami informasikan kepada para guide ya, khusus untuk guide, jika kalian ingin masuk ke dalam itu, kalian wajib mendapatkan ID. Ini tempatnya di sini, di timurnya bangunan ini, di timurnya daripada patung ini ya. Jadi setelah mendapatkan ID, kalian diperbolehkan masuk. Ingat, untuk ID kayaknya kalian harus menaruh KTP, identitas. Jadi di dalam GWK itu tempatnya seperti ini ya. Kalian bisa menonton tari-tarian di dalam sebuah panggung ya. Ada Starbucks di dalam. Jadi untuk hari ini kami cukupkan dulu videonya sampai di sini karena kami tidak masuk. Jadi jika kalian membeli tiket, masuknya hanya sampai di sini saja dan bisa menonton tari-tarian ya di panggung di sebelah kiri saya nih. Ada panggung sini, ada toilet juga. Nah, jika kalian ingin naik ke patung GWK, kalian harus membeli tiket lagi untuk bisa naik. Jadi saya bikin video hanya sampai di sini aja karena kami harus kembali ke mobil, takutnya tamu kami sudah menunggu di bawah. Terima kasih.